kami membawa diri menjadi sahabat. Sahabat segala lapisan. Di rumah tangga mereka bisa melihat cara masak yang baik, kesehatan yang baik, pelan belajar yang baik, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas-fasilitas beasiswa yang tersedia. Kami ingin menjadi sahabat. Tobat TV menjadi sahabat. Visi kami,
Global TV menjadi sahabat bagi semua lapisan. Bagi kaum pendidik, bagi guru, bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, bagi para petani, kami menjadi sahabat. Mereka pulang ke rumah menunggu siaran dari Toba TV. Karena di sana mereka bisa menemukan pelajaran yang berharga tentang kesehatan. Mereka bisa menemukan pengembangan pertanian, peternakan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Kami ingin menjadi sahabat. Visi kami Toba TV menjadi sahabat. Sahabat segala lapisan. Ibu-ibu rumah tangga, mereka bisa melihat cara masak yang baik, kesehatan yang baik, belajar yang baik, fasilitas-fasilitas pendidikan kesehatan, fasilitas-fasilitas beasiswa yang tersedia. Kami ingin menjadi sahabat. Demikian, Pak. Misinya, Pak. Untuk misi, karena kami ingin menjadi sahabat, kami harus menyiarkan materi yang terbaik. Kami harus menyiarkan tersedia setiap saat. Oleh karena itu, sinyal kami harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Strategi kami, misi kami, semua masyarakat bisa mendengar. Oleh karena itu, sinyal kami harus sampai ke seluruh kecamatan, seluruh desa di Tobasa ini. Bukan hanya di Tobasa, untuk tahap berikutnya, seluruh kecamatan, seluruh kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Seluruh Danau Toba, seluruh wilayah di sekitar Danau Toba akan menerima sahabat baru mereka. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih.